Oke guys, semua lagi di channel gue Jalan Enak Aja. Dan kali ini pagi-pagi jam 7 kita sepedaan lagi bareng Aroni. Sekarang tujuan kita ke Lembang guys. Oke guys, jadi kali ini hari Minggu jam 7 pagi, gue sama Aroni di depan. Tujuan kita ke Lembang guys. Ya, mudah-mudahan kita sampai ke Pasar Lembang guys. Kita hari Minggu banyak yang sepedahan guys, dari anak muda sampai orang dewasa. Wih, San Mori mantap sih Pak. Saran gua guys, kalau mau sepedahan di jam-jam 6:30 kalian udah mulai goes, karena udaranya masih segar, polusi belum terlalu banyak, juga kendaraan belum terlalu ramai guys. Mantap. Ban kempes arah nih. Pompanya lah. Kempes ban guys. Woi. Alam woi. Oke guys, kita rehat dulu jenak di pengkolan Setia Budi ini setelah stasiun Ledang. Kita istirahat dulu di sini. Sekarang kita lagi ada di Saung Pengkolan. Jadi tadi gua rekamnya di skip, jadi langsung ke Saung Pengkolan ini. Dari Saung Pengkolan daerah Setia Budi atas menuju arah Lembang guys. Semoga kita berdua, gua sama Roni, bisa sampai Pasar Lembang. Dan ini first time gua ke Lembang guys pakai sepeda. Waduh, sep cumi guys. Setia Budi bawah kisaran jam 7. Sekarang di farmhouse kita ini jam 8 guys. Farmhouse Setia Budi Lembang guys. Untuk yang tipe-tipenya pemula seperti gua. Betis di jari guys depan. Umur itu nggak pengaruh guys, tapi karena kebiasaan yang tua-tua pun jantungnya masih kuat, nanjak-nanjak aja guys. Jadi buat kalian nih yang
punya masalah berat badan, apalagi masih muda, ayo kita ke West guys. Kalau fitness kan cuma bentuk badan nih. Nah, kalau sepeda tuh stamina kita diuji guys. Juga kita sekalian bisa relax gitu ya. Gigi hiji anjir naik ge geblek ge. Kekuat aing. Iya, akhirnya kita udah sampai di Lembang, guys. Tugu selamat datang Lembang. Juga di sini ada gua makan liwet Asep strawberry yang baru. Yes, gua sampai Lembang akhirnya. Kiranya gua udah 2 sampai 4 kali ke sini. Nanti kita coba ke Cikole atau ke Tangkuban Perahu sekalian kita naik, mudah-mudahan kuat gua. Kita sekarang lagi mau nyari tempat sarapan nih guys. Lembang dimana ya? Yey, lawan road bike berat banget. Kita rubah haluan. Rubah haluan gitu jadinya ke Susu Maribaya. Jadi kita nggak jadi peser Lembang. Susu sapi Maribaya. Sprint. Oke, kita sampai Susu Murni KPBSU Lembang Maribaya. Banyak aku dulu. Kita nyusul dulu guys. Apa? Susu dulu. Antri dulu, gimana antri nih? 10 liter ke bawah. Jadi ya berarti. Berarti kita ke sini tuh dari jam 7 sampai jam berapa nih? Jam 9 guys. Istirahat 2 kali. 2 kali ya, sejam lah. Sejam.
Ngopi ngurut setengah jam. Iya lah. Oh. Untuk? Ya. Berapa? Ya, yang 250 ml strawberry 1 sama 600. 600 rasa strawberry. Strawberry juga. Itu rasa-rasanya, guys. Jadi bukanya Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 5. Sabtu, Minggu itu dari jam 6 sampai jam maghrib Bandung. Jawa Barat ya, ini pabriknya. Pabriknya ini sapinya. Ini susunya. Tadi tempat pemesanannya di sana. Dan sekarang di sini adalah tempat pengambilannya, guys. Jadi mesen sama bayar di sana. Harganya segitu. Murah. Dia mah rada ya. Iya. Soalnya berat di mimiti orang di Abrem ya. Nah, mana? Oh, nah. Guys, kita nyari tempat dulu. Oke, guys, kita istirahat dulu, mau minum susu dulu. Sekarang Arani, silahkan bang. Kita cobain. Jadi selanjutnya abis ini kita turun ke bawah pulang dari KPBSU Lembang, turun lagi ke Sariwangi. Jadi nanti high speed ke bawah. Jadi sementara kita istirahat dulu. Sekian vlog kali ini, jangan lupa di share, di subscribe, di like, juga di komen. Yang belum subscribe, subscribe ya. Bye-bye, ciao.